wangiin. Dia cari-cari minyak wangiin. Wangi dunia. Enggak, itu kemiri kebakar. Coba lihat ini. Aduh. Ayo deh, mau ke mana? Mau ke mana? Hah? Ke kosong? Hah? Hayo, aduh. Semprot mutar-mutar. Semprot mutar-mutar. Ya mati. Ah, ini dia. Mak, iyo. Ambo senang dapet warisan, mak. Cuma persyaratan itu yang bikin bari hati ambo, mak. Ya Allah, ya. Yo, mak. Yo. Seminggu lagi siap-siap, mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saudaraku sedang bermuram durja. Apa kegerangan yang terjadi? Ceritakanlah padaku, tidak usah khawatir. Aku akan menjaga rahasia itu dengan... Iyo, ambo akan cerita, tapi gak usah ngomong panjang lebar. Tenang. Ada berita apa? Barusan, ya. Ibu ambo yang di Padang, ya. Nelpon. Wah, senang hati dong. Bergembira sekali, marilah. Ambo akan dapat warisan. Wah, tentunya senang hati. Jangan bersedih hati, karena warisan itu merupakan bagian dari hak kita. Yang mana kita mendapatkan hak tersebut. Cuman ada syaratnya, bisa gak sih? Kalau ngomong jangan panjang-panjang, jangan lebar-lebar, singkat dan padat saja. Paham gak sih? Ambo tuh sedih. Memang ambo dapat warisan. Memang ambo dapat warisan. Syaratannya apa? Cuman syaratnya ambo harus dalam waktu dekat ini. Seminggu ini ambo harus menikah supaya dapat warisan. Begini, saudaraku, Bapak Buyung yang kami hormati berseragam putih dan surisan security. Betul. Apa sih yang dikhawatirkan? Bapak Buyung kan cukup tampan. Coba berdiri, coba. Aku tampan? Tampan. Serius? Coba. Nah, coba berjalan. Tuh. Wah, kesini. Wah, wanita mana yang menginginkan? Pasti semua menolak, tenang saja. Pasti semua menginginkan dong, masa menolak sih? Menolak, karena ada sesuatu yang terganjal, saudara Buyung. Apa salah, Bu? Tadi pada saat Bapak Buyung melewati saya, bau kemiri dibakar. Kalau soal bau badan, gunakanlah minyak wangi. Aduh. Wah, kebetulan. Ini dia. Oe mau masuk, Oe mau lewat, ada yang ngomong minyak wangi. Iya. Kebetulan Oe dagang minyak wangi. Oh, begini, Jet Li. Ini bukan Jet Li, kok Aseng. Oh. Dia tahu. Ya kok. Dia yang selalu membawakan sesuatu yang tidak kita inginkan, dia selalu ada apapun yang dia bisa... Gini kok, ambo kan barusan ditelepon sama orang tua, warisan, cuman syaratnya. Oe tahu. Tahu dari mana? Gimana ceritanya? Kamu tahu? Ceritanya situ mau dikasih warisan tapi harus nikah dulu, ah. Betul. Oe bisa tahu. Cuman ambo enggak ada wanitanya. Oh, karena situ bau mungkin. Kok tahu juga ambo bau? Bau kemiri kok asing. Kemiri kebakal kan? Oe tahu. Ada solusi? Oe punya solusi. Siap, baik. Situ kalau mau dapat cewek, Oe punya minyak wangi. Minyak wangi ini kalau dipakai di Jakarta, wanginya sampai Wonosobo. Wow. Jauh betul. Iya, saking bagusnya minyak wangi. Ini bukannya bagaimana? Percaya enggak? Percaya. Cuma gini, betul itu wangi, cuman bisa enggak memikat wanita? Kalau situ perlu contoh Oe semprot dulu ya. Oe semprot pasti ada wanita datang kemari. Dia bakal terpikat sama Oe. Wanginya ini muter. Pokoknya ada cewek, nempok di cewek datang mari. Gara-gara parfum ini. Mahal enggak? Murah. Gak mungkin. Masa minyak wangi cuman muter-muter, wanita bisa datang. Gak mungkin. Oe sudah nyemplot. Sudah nyemplot, tapi tidak ada. Mana? Lima. Lima? Empat. Ngitung doang. Tiga. Dua, sudah mulai. Mana mungkin. Dia cari-cari minyak wangi ini. Wangi dunia. Itu kemiri kebakar. Coba lihat ini. Aduh. Ayo deh, mau kemana? Ke kosong? Hayo, aduh. Semprot mutar-mutar. Ya mati. Ini dia. Ambo juga dong. Pakai ambo. Semprot mutar-mutar. Bukan getonya yang mutar-mutar, wanginya yang mutar-mutar. Saya pikir habis semprot mutar-mutar. Lima. Lima. Empat. Empat.
3, 2, 1. Mana ada nak? Belum. Lagi-lagi. 5, 4, 3, 2. Bagian ambo. Keren ada yang jualan bakso. Hei, Uli. Sini. Pan, sayur lobak dimatengin. Cakep. Makannya bareng tamu. Cakep. Aku rela diterjang ombak dan angin untuk mendapatkan cinta kamu. Hei, hei, hei. Kok gak mau yo? Ambo udah kasih-kasih pantun loh. Main-main minum jamu. Udah hilang, udah hilang. Aduh. Oh, gara-gara pakai parfum. Oh, ini siksa. Disiksa. Oh, dia perempuan yang suka kekerasan. Kekerasan. Gak mungkin. Hah? Kita sudah makan. Udah semprot ini. Kok gak bisa? Tadi ada wanita datang tapi tidak menyolek kita. Jangankan menggandeng kita, mencolek aja enggak. Tadi kok aseng yang datang ke sini. Bule. Makanya kalau sekolah itu yang dipelajari budi pekerti. Biar bisa baca. Hah? Nih, iya. Mi paulang sao ci tau. Budi pekerti banget. Gak sedar budi pekerti. Mi tau hu cung ciu. Mi paulang tau hao. Aseng yang saya hormati dan saya tidak sombong, itu bahasanya saya tidak mengerti. Artinya apa? Artinya ini khusus untuk wanita lokal. Situ salah ngambil. Halusnya yang ini. Kalau yang bule. Oh. Sama-sama Cina sih, kita gak ngerti tulisannya. Ah, kalau ini Oe tidak tahu bacaannya. Tapi kita coba. Coba ya. Bagaimana kalau kita coba? Coba ya? Boleh, boleh. Semprot, aromanya muter-muter. Ah, tapi Oe sudah lemes ini. Iya. Gak apa-apa, coba lagi aja. Coba lagi aja, kan ini, bisa. Ini kalau bule datang? Gak mungkin. Dua kali lipat Oe lemesnya. Gak mungkin. Paseng. Ah. Lagi. Aduh, wangi banget sih. Oe lagi ini. Oe lagi. Mampir kosan yuk. Ah, kosan lagi. Otak Oe kemana-mana, ha? Berarti masih kita cari yang untuk lokal. Lokal. Mana tadi? Ini lokal nih. Hah? Ah, ini lokal nih. Aku yakin aja. Kamu mandi kalau perlu mandiin. Biar tambah mujarab. Iya, seminggu lagi lo ambo mau nikah ini warisan lo. Biar wanita dapat. Ya. Oke. Oke, hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Mana? 4, 5, 3, 2, 1. Wangi lagi. Sebentar. Kalau kawan sama ambu di Padang sama ambu jaga mari. Ini teman ambu di kemari. Iya. 4, 5. Ini kayaknya salah deh, break. Ini buat anak gadis loh, bukan buat umur 60 tahun ke atas. Oh, demande. Ambu ikut break. Ambu ikut break. Break. Dabrek. Padang.